Ya Allah, saatnya kita unboxing ya dari Mak Damis, oleh-oleh dari Mak Damis guys. Pokoknya matur nuwun ya Mak ya, keluarga super. Terima kasih banyak. Saya sudah apa namanya bahagia sekali pokoknya. Ya ya. Bahagia sekali. Ki ngerti guys Pak Eko. Nek idul aku ki Mak Damis. Jadi ini mbak kaki apa yo? Terhura. Terima kasih banyak Pak Komen. Wes langsung unboxing wae yo pemirsa yo. Apa aslinya ki terharu guys, sedih. Yo sedih yo seneng ngono ki pemirsa. Akhirnya bisa ketemu Mae minggu ini cepu pemirsa. Tenan, mbak kaki anu guys. Ih sambil buka ya. Apapun isinya, Mak Damis is the best, pokoknya. Sambil cerita, pokoknya di dalam setiap berdoa, kini iso mbak kali diberi kesempatan untuk bertemu Mak Damis ngono kuwi, guys. Tenang pemirsa. Nah, karo sing gawe ku urip yo. Ya sama yang memberi kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doaku diijabah pada hari kan yo ini tanggal 10 kemarin guys ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu Mak Damis. Terima kasih ya Mak ya. Pokoknya ini langsung nanti manuai ini guys yo serasa suwe-suwe pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya pemirsa? Kita buka bareng-bareng yo pemirsa ya. Ibe kawis bermahripan iki guys. Ditunggu sama Pak Eko iki pemirsa arep unboxing bareng iki guys. Suaraku ki krungu ora lho guys. Ki mental-mental yo mari ruangane ngene iki ya pemirsa. Onone iki yo ngene iki kahanane. Ning gone omah Mbak Eka yo kan. Suarane koyo mantul ngono kuwi lho guys. Ya Allah Pak Yesus guys, bismillahirrahmanirrahim guys. Apa ini isinya pemirsa? Saya Pak jadi penasirin nih. Karena apa yo? Soalnya ki ora gur Mbak Ika sing pengin ketemu Mak Damis. Pasti dari panjenengan semua ki yo punya cita-cita atau harapan untuk bisa bertemu sang idola Mak Damis ngono yo pemirsa yo. Jadi Mbak Eka bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada Mbak Ika untuk bisa ngonten, untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bertemu Mak Damis langsung, ya. Pokoknya main bersyukur sekali, senang sekali guys, bahagia rasanya ini. So, bertemu Mak Damis, pokoknya ini mantuk, ini dioleh-oleh pemirsa. Men Mak Damis keluarga super selalu diberi, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki, amin amin ya robbal alamin, alhamdulillah guys. Tak cedak ke ya peran ya, lo permensa. Isinya sembako, sangat bermanfaat untuk saya, lo permensa. Isinya, yes, isinya apa? Sembako guys, alhamdulillah pasukan lebih ngeleh merapat. Ini guys ya, ini oleh-oleh dari Mae kemarin ada beras, ada beras guys. Iki yo rudal perut. Terima kasih Mak sudah dikasih rudal perut. Terima kasih Pak Eko yo pesannya. Makasih buat Mak Damis dan keluarga, semoga berkah barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Channelnya semakin mengudara, gitu. Amin. Oke guys, stok rudal perut, jos pokok men. Terima kasih ya Mak ya. Terus dikasihnya, oke guys, ada iya mie goyeng. Ada mie goyeng. Nih ya, terima kasih Mak. Lanjut ada mie kuah ini stok perdapurannya Mbak Ika ini jos pokok menti mae di stok aromae pren. Terima kasih Mak. Terus dunia pergulonan ya permanis-manisan, selain mae yang manis gulanya juga pun manis nih guys.
orang kualik pemirsa. Selain gulanya manis, maek wiyo manis guys yo. Pokoknya men perwedangan aman Pak Eko. Terus di modeli maek lo kan gue beras, gula, sama mie goyeng, yo kan, sama ini kecap. Kon oseng mini guys yo, nanti dioseng kalau aneh di kecape Mak Damis yo guys. Terima kasih Mak. Dunia perdapuranku panjenengan isi ada dunia perminyakan nih guys ya, gue goyeng-goyeng. Oke, nanti kalau saya goyeng telur alias goreng telur pakai minyak dari Mae. Mantap pol. Terima kasih, Mak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Iki, mereka rasanya seneng, bahagia, juga sedih, juga bersyukur sudah diberi kesempatan Pak Komen untuk bisa bertemu dengan sang idola Mak Damis yo guys. Dari berapa bulan yang lalu yo, terus terang kuwi guys, Mbak Ika terinspirasi dari Mae, bikin konten ini terinspirasi dari Mae. Saya apa namanya, sidik-sidik ini menggali potensi yang ada di dalam diri saya menungki pemirsa. Nggih mboten Pak Eko. Pak Eko rene. Iki ya ora do isin ning ngene ngarep kamera muni pren Pak Eko iki pren, maaf ya. Kok men iki yo nganu pemirsa, mari yo piye yo. Anune wong iki dewe-dewe, skillnya orang itu berbeda-beda yo guys yo. Tapi bojoku yo seneng iki pemirsa. Bojone wedok iso ketemu sang idola ngono kuwi pren. Ya Mak Damis ya. Komen deh ini ki Mbak Ika bahagia. Yo ragu Mbak Ika guys, rombonganku ya, rombongan saya kemarin itu juga apa namanya sangat bahagia sekali gitu. Dan buat Mbak Lipah juga ya, buat Mbak Lipah yang sudah membantu saya. Iki yo nganu guys, Mbak Lipah juga berjasa, berjasa kemarin itu sama berjasa pertemuan saya dengan Mak Damis yo. Kemarin itu saya dibantu Mak Damis, kok Mak Damis, Mbak Lipah ya, lewat DM nih guys. Saya tanya-tanya sama Mbak Lipah gitu, saya catat kalau pengen ketemu Mak itu gimana caranya. Terus kan sekalian itu kan satu arah ya dengan MC Edupak, dengan pokoknya pulang pergi itu saya melewati warung Mak Damis menunggu guys, dan supaya Mbak Ika bisa ketemu, iso silaturahmi di tempat Mak itu bagaimana caranya lah. Terusan sama Mbak Lipah itu diarahkan gini begitu. Terima kasih Mbak Lipah dan keluarga, saya selalu ya murah rezekinya, selalu apa namanya channelnya semoga selalu mengudara. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga orang tua Mbak Lipah segera sehat guys ya, selalu semoga selalu diberi kesehatan. Ini kan lagi sakit ya orang tuanya Mbak Lipah, semoga apa penyakitnya, semoga cepat sembuh, semoga lekas penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Komen sehat seperti sedia kala untuk Mak Ngatemi dan Bapak. Amin. Itu ya. Oke guys ya, ini tadi ya pemirsa ya, unboxing oleh-oleh dari Mak E, dari Mak Damis ya kemarin dari Cepu. Ini ada dunia perdapuran. Apa ya? Perdapuran. Dapure sapa? Dapure Mbak Ika. Dapure Mbak Ika. Ya sing ngene iki guys, terah guys ki Mak Eko iki jian Ika Eko. Salam kenal buat nasabahnya Lek Damis, Mbak Lipah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mampir, sudah support di channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Salam kenal dari saya. Iki channel-e wong busen ya sing ngene iki guys yo. Aja kaget ya pemirsa yo. Channel-e ala kadere iki guys. Dan ini ya, maafkan aku, maafkan dapur pemirsa. Engko nek gambare goyang-goyang soalnya iki HP-ne belum support iki sing jelas iki guys. Belum support, jadi gambar ini belum netep ngono iki pemirsa. Soalnya masih pakai HP jadul. Kok doakan ya pemirsa, doakan semoga
nanti kalau ada rezeki ya kita upgrade videonya. Kok video itu kita upgrade HP-nya biar panjenengan semua yang lihat video saya itu tidak pusing, tidak ngliyeng ngono kuwi guys nek nonton gambar mbek kan pas nge-vlog kuwi ora puyeng jadi malesi yo guys yo nek puyeng. Jadi malesi nonton iki gambar kok bruwet kabeh. Ya merapan saling mbek kan yo ngrasake dadi nasabah. Kata subscriber orang lain seperti itu nek nggone gambare rodok apa jenenge bikin gliyeng. Ini nek burung kan bikin gliyeng ya guys. Jadi ini yo anu yo permesa rodok terganggu ngono kuwi yo permesa yo. Yo doakan semoga Mbak Ika lekas bisa upgrade HP. Untuk Mbak Lipah terima kasih banyak ya. Saya sudah dipandu untuk gini-gini. Saya kemarin itu terus terang bisa belajar ngonten sama Mae, sama Pak Japle, sama Mbak Lipah. Guys, saya di sana itu belajar gini-gini Mbak, kalau apa namanya upload video ya harus berapa menit baiknya, terus rasio untuk videonya, resolusinya itu bagaimana, terus HP-nya yang support untuk bikin video itu yang bagaimana. Kemarin saya belajar dengan beliau-beliau guys ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Yo wes ya guys, ngono wae yo. Tak sasuwe-suwe pemirsa. Pokoknya dulu-dulu yo pemirsa yo. Semoga panjenengan semua subscriberku dan subscriber semua baik itu Dek Dino Soromonyo dan Mak Damis ya selalu diberi kesehatan, murah rezeki, diparingi kesuksesan untuk usaha panjenengan semua dan yang punya hajat untuk usaha-usaha apapun di tahun ini semoga lekas tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Begitu. Oke, tak tutup yo pemirsa yo. Ini gandeng. Iki wis rampungan unboxing ya pemirsa karena banyak subscriberku yang sudah menanti-nanti video saya. Saat kemarin bisa berkunjung silaturahmi di tempat Mae yo pemirsa yo. Sudah menanti-nanti dan akhirnya tadi sore yo sithik-sithik iki iso edit guys karena mereka itu mengedit sendiri ya pemirsa yo. Yo jenenge lagi belajar sinau yo sinau ngonten jadi ini sithik-sithik kudu ditelateni ngene pemirsa yo kudu sabar ya pemirsa buat panjenengan semua yang baru belajar ngonten atau yang apa namanya YouTuber pemula yuk semangat bikin konten ya pemirsa yo semangat bikin kontennya terus upload videonya itu kalau bisa per hari pokoknya upload ya pemirsa nah iso ya pemirsa yo. Wes ngono wae yo guys, saya ucapkan terima kasih banyak buat panjenengan semua. Terima kasih sudah mendukung channel saya, sudah apa namanya bergabung di channel YouTube saya. Terima kasih ke berapa ini ya subscriber saya 570 berapa dari habis itu dari Cepu alhamdulillah itu banyak nasabahnya Mae dan Dek Vino Soromonyo itu mampir di channel YouTube saya bukan hanya mampir guys tapi juga subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih banyak lemah teles ya pemirsa ya lemah teles guys mbak kayak sombales kecuali doa-doa terbaik buat panjenengan semua dan semoga apa yang panjenengan semua apa namanya inginkan di tahun ini semoga tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Iki janjane yo sedih yo seneng guys karena banyak dari panjenengan ya dari subscriber saya ataupun subscriber Dek Vino Soromonyo ataupun subscribernya Mak Damis yang ingin berkunjung atau silaturahmi ke tempat Mae pasti itu banyak sekali ya pemirsa saya. Pokoknya ya alhamdulillah baik aku ibu ngimpi apa ya pemirsa tapi di dalam setiap doa saya itu saya berharap suatu saat nanti saya itu bisa berkunjung atau silaturahmi ke tempat Mae gitu aja. Saya itu dalam setiap doa saya dalam setiap entah itu sujud saya pokoknya pas ibadah menunggu ya pemirsa yo saya itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa ya
intinya ki pengen iso ketemu sang idola Mak Damis dan keluarga bisa bersilaturahmi menuhi pemirsa. Itu sudah beberapa bulan yang lalu, tapi alhamdulillah di hari kemarin saya itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka, bertemu, berkumpul, bercengkrama langsung dengan Mae pemirsa. Saya itu bahagia sekali, teman. Bahagia, senang, terharu. Soalnya itu kan kemarin pertama pas nonton itu kan belum rezeki saya ya, itu ketemunya hanya Pak Japlek. Yo saya sudah anu guys, yo intine ki yo wis lah ngoten. Anone Pak Japlek ya wis ra popo. Saya bisanya soalnya kan baik kan nak perintah muncul nama kan yo saya sungkan toh yo enggak pantas begitu ya partner saya masuk perintah yo saya kan masih junior ya. Terus alhamdulillah saat saya itu mau pulang wis arep pamitan guys, wis pamitan sama Pak Japlek yo partner saya. Terus apa namanya saya sudah memberikan yo sedikit oleh-oleh dari saya wis pamitan intine permedesa terus sama sama Pak E sama Pak Japlek itu ya ditahan dulu untuk pulang permedesa mau dipanggilkan Mae sama Mbak Lipa seperti itu. Saya sangat terharu sekali, saya sangat pokok mentius nganu permedesa BK berterima kasih sekali sama Pak Japlek juga yang sudah mensupport saya kemarin ya pemirsa ya. Karena apa naik gak di apa jenenge guys, naik gak di alang-alangi Pak Eyos pokoknya men ki ora di ngono gak iso ketemu Mak Damis ngono ya pemirsa ya. Lah sama Pak Japlek kemarin saya itu ditahan untuk pulang, jangan pulang dulu guys, malah dicelokke Mak Damis sama Mbak Lipah ngomong kuwi permen saya. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali. Mungkin itu rezeki saya, sudah rezeki saya ya permen saya untuk bisa bertatap muka langsung sama Mae. Nah, pas Mae datang, itu yang pertama datang dulu itu Mbak Lipah dulu guys. Mbak Lipah datang, terus saya bersilaturahmi sama Mbak Lipah. Saya sempat ngonten sebentar sama Mbak Lipah. Habis itu lah Mak Damis datang sama Dik Rafa, begitu antusiasnya. Bukan saya aja, tapi orang tua wali murid kemarin itu juga berantusias dan anak-anak pun juga, anak-anak kelas 1 itu kemarin juga senang sekali ketemu dengan Mak Damis seperti itu ya teman saya. Mbak kaki, Mbak Bingius, alhamdulillah sekali. Meh wis wis pamit ya pemirsa, sudah pamit ya. Mbak kan sudah pakai sepatu lagi tuh kemarin pemirsa. Terus Mae datang lah kan wis itu apa namanya oleh-oleh sudah saya pasrahkan ya guys sama Pak Japlek. Tapi pas Mbak karep munggah bis, nah sama Pak Japlek itu disuruh apa namanya disuruh memberikan lagi ya nyerahke meneh guys ya sama Mae begitu sama Mbak Lipah. Tapi karo Mbak Eka kuwi aslinya anu permesa oleh-oleh ora tak konten permesa nang ngene Mbak Eka, tapi sama Mae sama Mbak Lipah itu bilangnya enggak apa-apa Mbak Eka di apa video saja enggak apa-apa ya wis toh Mbak Eka. Terus mlebu meneh kuwi guys ya alhasil ki sepatune ki mau ya langsung dinggo meneh ngono kuwi permesa wis gandeng waktune kuwi wis arep mantuk ngono lho wis kesusu mendung pol ya kan. Lah kuwi mau langsung sedhiluk kae guys ya menyerahkan terusane apa jenenge sama langsung disuruh bawa masuk begitu. Terus diserake karo Mak Damis sama Mbak Lita, terus Mbak Eka pulang seperti itu. Nah kayak langsung kon mantuk mae karena apa wis udan angin pemirsa ning kono ning ngene cepu pemirsa udan deres. Alhamdulillah Mbak Eka diberi keselamatan sampai rumah ngono kuwi pemirsa. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya Mbak Eka sangat terharu sekali bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di rumah Mae. Ngono kuwi. Next time kalau saya mau ke cepu lagi insyaallah ya kita mampir lagi ke rumah Mae dan syukur-syukur kalau ketemu bisa ketemu Mas Dimas, Mbak Endah,
menurutku ya pemirsa ya, karena kemarin itu beliau-beliaunya baru keluar ya, ngonten sama Mas Mandor. Jadi ini kuwi pemirsa Mbak Ika zoom ketemu Mas Dimasis. Next time semoga menjadi rezeki saya seperti itu ya. Wes, wes kalah panjang lebar iki pemirsa ya. Mbak Ika iki ready ready dunia perdapurannya sudah di modeli karo Mae Gandeng wis modeli karo Mae iki guys yo. Wes pasukan wedi ngeleh. Dunia rudal perut wis di stop mae yo guys wis pokoke mbek gak mikir gak wedi ngeleh nah guys. Terima kasih ya wes semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta. Dadah, assalamualaikum.